Hai hai hai, balik lagi di channel BGB. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-19, 14 Januari 2022. Persik Kediri kalah 1-2 atas Persikabo. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 pekan ke-19. Tiga tim pemuncak klasemen sementara ada Arema FC dengan 40 poin, diikuti Persib Bandung 37 poin dan juga Bayangkara FC 37 poin. Tiga tim juru kunci ada Barito Putra, kemudian Persela Lamongan dan juga Persiraja Banda Aceh. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 pekan ke-19. Di posisi pertama ada Spaso Jevic dengan 14 gol, diikuti Ciro dan Yosef 13 gol, Marco Simic 12 gol dan juga Francisco Wexley dengan 11 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 pekan ke-19. Di posisi pertama ada Rico Simanjuntak dan juga Taisei Marukawa dengan 6 assist, diikuti Harrison, Marcelino Ferdinand, Muhammad Rivaldi dan juga Septian David Maulana dengan masing-masing 5 assist.